Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 3 Abah akan ke Gunung Merapi, Yogyakarta, menggunakan jeep. Mudah-mudahan diberi perjalanan yang lancar dan aman dan seru. Ikutilah keseruan Abah di Yogyakarta di Gunung Merapi. Ini sahabat hebat nih. Halo semuanya. Ini kita lagi persiapan, sahabat-sahabat sedang milih armada jeepnya menuju ke Gunung Merapi. Subhanallah. Mau kemana Bapak? Mau kemana? Ngejip dulu, oke. Okay. Oh iya, ngejip katanya tuh, asik lah. Kita persiapan lagi persiapan memilih armada jeep yang kita sukai. Boleh memilih. Kita akan ke Gunung Merapi. Ikuti keseruannya di Gunung Merapi, Yogyakarta. Dapat semuanya berkenan, kita mau ready. Siap, katanya, kata pemandu wisatanya, kita mau berangkat. Kita berangkat. Kita berangkat kira udah ada yang pergi ya. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat, guys, kita berangkat. Oh, kita belakangan kayaknya ini, kita belakangan. Kita nanti pertemuan belakang rumah Bapak dulu. Nanti situ lagi berbangkir kali aja. Bagus. Karena kita harus kita melanjutkan perjalanan. Jangan lupa hati-hati tiket terlebih dahulu. Kita mau naik. Hati-hati barang bawaannya, jangan ada yang tertinggal di area MBK Treasure. Terima kasih mengaturkan kepada Bapak Ibu guru semua, sorry, Bapak Ibu peserta, mas-mas semua, adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi rombongan dari Intermediate School 2024. Gunungnya sangat tinggi sekali, guys. Sahabat Abah dimanapun berada, ikuti perjalanan Abah ke Gunung Merapi, daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Tempat-tempat jeep yang sangat luar biasa. Ada yang turun, ada yang naik. Ini driver kita sama Mas siapa? Mas Barang, Pak. Mas Barang? Iya. Oke. Okay. Nanjak sekali, nanjak jalannya. Tapi jalannya beraspal, bagus. Para pemandu wisatanya sangat ramah. Terus peralatannya dari mulai helm, sabuk pengaman sebetulnya teh sudah ada di sini. Jadi meskipun nanjak, jalannya cepat atau sedikit
bergelombang tapi aman untuk ditumpangi ya. Dan kelihatan teman-teman kita jalannya apa bergelombang. Gunungnya sangat tinggi sekali dan terus bergelombang karena memang wisata jeepnya memang harus seperti ini, jadi asik lah. Jeep terbuka. Nah di beberapa belokan atau persinggahan banyak jeep-jeep ini, ratusan atau mungkin ribuan kayaknya. Nih jeep-jeepnya yang standby menanti para wisatawan yang berkunjung. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa terhibur menjadan buat Abah bisa menjadi kenangan tersendiri bagaimana perjalanan menuju ke Gunung Merapi. Gunungnya tuh tinggi sekali. Jadi untuk harga jeepnya itu bervariasi tergantung kita mau kemana arahnya, berapa jam. Nah itu ya, terus tergantung kita memilih paket wisatanya mau kemana saja di Gunung Merapinya. Nah ini ada tanda petilasan, petilasan apa bah Marican apa siapa ya, rumah bah Marican dan museum. Kita belok kanan. Iya. Yang lebih panjang dari 600 juga ada. Itu harganya 1,5. Kata pemandu wisatanya kita harus berdiri. Iya. Oh, karena akan di video. Ya berdiri kata dulu. Berdiri, 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 berdiri. Kalau mau. No, mau, mau, tinggal bayar. Berdiri, berdiri. Aduh. Nah, kita akan menuju ke petilasan Mbah Marican. Nah, ini. Ini tempat peristirahatan di Mbah Marican. Jeep-jeep yang sangat tangguh. Uli tempe bacem. Aduh. Ratusan atau ini museum petilasan Mbah Marican. Ya, silakan Pak vlog dulu. Ya. Kita ke pemandu dulu. Kesehatan meletus di Gunung Merapi, mobil bisa hancur seperti ini peninggalannya. Termasuk motor hancur, yang kecuali besi.
Oh, itu kan persoalan evakuasi. Ini semuanya adalah peninggalan-peninggalan kedahsyatan Gunung Merapi. Alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga. Ini sendok, ini semuanya alat dapur. Sisa-sisa peninggalan letusan. Ini di Museum Gunung Merapi. Kursi. Gamelan Mbah Marijan. Yang dapat ditemukan, jadi ini adalah warga Lereng Merapi yang meninggal dunia. Ya, termasuk almarhum Mbah Marijan sendiri, Pak Ibu. Nama-nama yang ini tetap Mbah Marijan. Tahun berapa ini teh? Tahun 2010. Tahun 2010. Ya, tapi yang di bawah ini adalah warga Lereng Merapi juga, dan ada dua relawan yang ikut meninggal di area sini. Peninggalan gamelan Mbah Marijan. Tulang belulang bukan habis dari kurban ini berarti ya. Ini foto relawan dan Mbah Marijan yang meninggal dunia. Yang meninggal ini ya, yang meninggal. Yang terkena erupsi, Pak. Oh, yang terkena. Dan di bawah sendiri itu adalah mobil isunya, terpasang di sana. Pasca erupsi Gunung Merapi, foto-fotonya. Termasuk evakuasi dan ini foto-foto dahsyatnya erupsi Gunung Merapi. Ini para lawan. Rumahnya yang mana yang ini? Bukan. Rumahnya sebenarnya, Pak. Ini rumahnya Pak Asing, anaknya dari Mbak Marika. Oh, ini mah rumah. Oh, yang itu teh ya. Ini foto-foto sebelum Mbak Marika meninggal. Ini foto terakhir Mbak Marika. Nah, ini Pak yang tadi ditanya rumahnya almarhum Mbak Marika. Di sini tempatnya, Pak. Ini rumahnya almarhum Mbak Marika. Terus ada batu lisan, itu bukan bukan kuburan ya, atau bukan makam. Ini ada hanya simbolis di mana ketika almarhum Mbah Marijan ditemukan posisinya di dekat batu lisan itu. Terus di mana ya? Aslinya makamnya jauh, Pak, itu di Kampung Serone, Pak. Jadi melewati tepi. Ini adalah rumah petilasan Mbah Marijan. Ini waktu Mbah Marijan meninggal, tempatnya di sini. Karena Mbah Marijan pertama kali ditemukan meninggal dunia. Jadi di kaki batu lisan. Iya, Pak, simak di sini ada rumahnya Mbah Marijan. Yang mau masuk
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu 'anhu wa qim majlahu selama jalan Balijan. Kalau dulu ini halaman rumah kan, sekarang menjadi pendopo. Ini parkiran jeep kita di Mbah Barijan. Jadi kalau kesini harus persediaannya, pertama kacamata, yang kedua masker. Kebetulan Abah tidak bawa masker, kebul. Jadi kalau yang mau ke Merapi, persiapannya topi biar tidak panas, lalu masker dan juga kacamata. Karena di musim kemarau seperti ini memang debu sangat luar biasa. Nah itu gunungnya di sana tertutup awan. Jadi Mbah Barijan ketika erupsi Gunung Merapi itu, beliau ada di sini, rumahnya di sini, dan sekarang menjadi museum. Dan di sana juga ada masjid, apa itu namanya, Al-Amin. Jadi bagi yang berkunjung untuk beribadah juga sangat nyaman di sini. Jadi antara puncak gunung Mbah Barijan, jadi sahabat-sahabat, puncaknya sangat tinggi sekali. Nah, Mbah Barijannya di sini rumahnya, yang jadi museum yang tadi kita video. Sekarang agak kelihatan tuh Gunung Merapinya. Kita akan melanjutkan lagi perjalanannya. Kita akan naik jeep kembali. Jeep kita yang mana tadi? Oh, jeepnya yang ini. Nih jeepnya. Ngebul. Ini mulai jalannya. Oh, penuh tantangan. Ekstrim sekali. Wah. Wih. Pegangannya harus kuat. Wih, benar-benar ekstrim. Maunya sih berdiri, tapi susah. Itu Gunung Mbah Barijan tuh di belakang. Gunung Merapinya. Ada yang ditinggal di sini. Jalannya ekstrim sekali. Aduh. Selamat di bunker Kaliadem. Nah, ini kita akan menuju ke bunker Kaliadem. Abah tidak bawa masker, ngebul. Ini artinya nanti waktu 7. Kalau yang itu ternyata di bunker itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata ramai juga, ada pasarnya tuh, ada pertokoannya. Oh, itu Gunung Merapinya. Lava panas, jadi cairan api. Oh gitu ya. Jadi berlindungnya di sini. Ya. Ada relawan, dua relawan itu meninggal. Oh. Karena kena cairan api kelapa. Oh iya. Bunker Kaliadem. Kita akan ke bunker.
di lereng Gunung Merapi. Kita juga tidak tahu karena pemandunya lagi di atas. Kita akan menuju ke atas ke pemandu. Musola ada dan ramai. Tuh pasar-pasar di belakang tuh. Oleh-oleh cendramata. Siapa datang 2006 terjadi erupsi Merapi yang mengakibatkan dua orang relawan yang terjebak di dalam. Bunker sendiri didesain untuk melindungi dari awan panas, sedangkan yang datang pada saat itu tahun 2006 adalah lava pijar. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat sebelah kanan saya ya, itu ada kondisi bunker sebelum erupsi dan setelah erupsi. Yang sebelum erupsi seperti itu, setelah erupsi yang datang adalah lava pijar. Hasilnya dua orang yang berlindung di dalam bunker itu terjebak atau terpendam oleh lava pijar yang panas, jadinya di dalam tidak bisa selamat. Untuk selanjutnya kita lakukan foto bersama. Lagi ada perbaikan. Oke, untuk sesi foto kita tunggu yang ini dulu ya. Setelah rombongan ini bunker yang tadi diceritakan dibangun untuk pengamanan dari letusan Gunung Merapi. Gunung Merapinya sangat jauh. Ratusan pengunjung ini sangat luar biasa. Di bunker Kaliandra Gunung Merapi, Yogyakarta. Kita akan foto bersama dulu. Itu bunkernya tuh. Yang bawa kamera HP itu sama kacamatanya dilepas ya, dilarang pakai kacamata hitam karena tidak kelihatan. Karena kalau yang ada kamera HP-nya biasanya dihidupkan karena di dalam gelap. Jangan satu mata kamera apa tidak boleh pakai kacamata. Kalau masuk ke dalam ya, jangan masuk keluar. Ini suasana bunker. Gelap sekali, gelap. Ini suasana bunker tapi agung ya. Yang sudah saya ceritakan tadi merupakan tahun 2001 dibangun, 2005 diresmikan, 2006 terkena erupsi Merapi. Terus yang kedua sepanjang 2006 bunker sendiri tidak dipakai. Jadilah ada erupsi pada tahun 2010. Ini adalah material sisa tahun 2010 yang sengaja ditinggalkan untuk sarana edukasi. Jadinya ini masuknya pada tahun 2010 itu. Nah, saat ini kalau kita pikir nggak bisa masuk ke tapi kalau secara ilmuwan bisa. Ini batunya masuknya masih berupa cairan. Di dalamnya membatu seperti ini. Jadi lava pijar yang dilihat dari di tempatnya Mbak Marican ada fotonya, itu mengalir seperti ini, seperti air ibu masuknya. Jadi dia rata di dalam terus mengendap membatu. Makanya di dalam ini batunya besar. Jadi ini tadinya kosong itu mas? Ya, jadinya begini tuh mas. Ini kurang lebih sama menangkan sekarang. Karena kiri tempat masuknya adalah kolam mandi. Sebenarnya pada sini itu juga dari tahun berapa ini? Tahun 2010 ini. Terima kasih.
Nah ini Gunung Merapi. Jadi beberapa menit ada awan, beberapa menit tidak ada awan. Ini selalu bergantiannya sangat cepat. Tuh sedikit-sedikit awannya menghilang. Nah, mudah-mudahan sih dapat cerah. Ini Gunung Merapi, gunung aktif yang kita harus tetap waspada. Kalau mau ke atas harus bayar 5.000. Ini pemandangan yang cukup indah kalau di sini. Kalau ke sini itu di sana tuh, itu pegunungan yang sangat indah tuh. Kalau kelihatan, itu yang benar di telunjuk nih, telunjuk Abah tuh, semuanya pegunungan dan rumah-rumah penduduk. Sangat jauh kota Jogja ya. Ini Bangker Kaliandra Abah nih, Gunung Merapi. Kita turun dari atas ke Museum Sisa Hartaku. Kita dari Bangker Kaliandra, kita akan ke Museum Sisa Hartaku. Jalannya cukup ekstrim, jadi katanya sisa erupsi kemarin. Ya. Aduh, jalannya bagus tapi karena pakai jeep ekstrim lah, lumayan. Itu Gunung Merapinya tuh, tebing Gendol Merapi. Nah ini swap untuk foto-foto. Jalannya bagus. BSM masih diganti. Oh gitu. Iya. Bagus. Kalau gitu nunggu-nunggu ini ya. Iya, saya kan kasihan juga tamunya kalau enggak iya lama. Tambah juga suap juga. Iya. Asik tuh sama jeep-jeep. Tapi kalau pakai jeep apa? Goyangannya luar biasa ketika ada apa itu? Polisi tidur atau apa itu, goyangannya terasa sekali. Kita berada di parkiran Museum Hartaku. Apa isinya kita akan melihat secara langsung. Ayo Bapak Ibu mari turun. Nah, ini kita sedang berada di Museum Hartaku. Ini gambar tengkorak, rumah. Wisata Kaliadem Bangker sebelum erupsi 2006. Jadi ini bekas rumah yang dipakai atap baru. Kalkulator,
alat-alat dapur, dan foto-foto erupsi. Erupsi Merapi, awan panas lava hujan. Termos. Ini pisau cukur jam tangan. Ini kaset zaman dulu, hancur. Rumah ini sepertinya bekas kamar mandi. Al-Quran. Bekas kamar tamu. Bekas kamar anak. Ini TV hancur. Sisa hartaku. Tas, tempat tidur, oh dulunya rumahnya kayak gini, yang ini tuh, 1, 2, 3 kayaknya, sepeda, foto-foto, kulkas nggak apa-apa kelihatannya tuh. Peralatan gas, tabung gas, ini peta Gunung Merapi, puncak Merapi 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, Sleman. Temboknya masih ada yang rusak dulu itu, tapi sudah diperbaharui. Kursi, sandal, sepatu, tas. Iya, tadi yang 3 ya, rumah ini tuh. Kita akan menuju ke trek air nih, sesudahnya dari Museum Hartaku dan dari puncak Gunung Merapi dan juga ke Museum Marijan. Kita akan ke trek air. Jalan sempit, dilarang saling mendahului. Menurut cerita yang dilewati ini, perkampungan di sini relatif aman, tidak mau direlokasi. Tapi kalau di museum-museum yang tadi, semuanya direlokasi karena rumah-rumahnya hancur, tinggal lantainya. Seperti tadi di Museum Hartaku. Ngebul. Ini mau ke kali trek air.
nggak bawa masker gini akibatnya nih. Tampang juga ya. Iya. Trek air nih. Di tambang pasir atau tambang batu ini. Keren. Basah. Basah. Rara ujit pokoknya. Nih lihat nih basah-basahan. Dasar lai perjaya ini man. Kita sampai disiram basah kulit. Tuh lihat tuh. Drivernya jahil bener-bener. Ya, tapi ketawa nih masalahnya nih. Belum pernah kayak gini nih. Bisa tahirnya tuh. Ada satu lagi ya? Ada tiga, Pak. Oh, ada tiga. Keren. Bener-bener driver jahil ini, man.
Drivernya keterlaluan. Jangan masuk kamar. Menurunkan karung. Wow, asik tuh, asik tuh. Waduh, pasar koyok. Bener-bener nih, ketawa. Itu batu asli. Terima kasih yang sudah mengikuti video Abah di perjalanan di Gunung Merapi, seru-seruan dengan driver yang jahil tapi menghibur, sangat luar biasa. Driver tangguh, driver hebat, baik jalan beraspal atau jalan bebatuan, bahkan sekaligus jalan yang tanah, beliau sangat mahir sekali. Terima kasih semuanya. Kita akan pulang ke bis dan ganti baju karena basah. Kita didorong. Oh, jadi kita ke apa ya? Ke masukan air. Jadi kita didorong sama jeep yang satu lagi itu. Jadi turun di bawah tidak sampai. Halus sih mas, didorong kami. Pas bisa juga dorongnya. Terima kasih sudah mendorong. Ini luar biasa ini tuh. Kita kemasukan air nah. Tuh dorong sama itu tuh. Masukkan air tadi di trek air. Kita nyampe, alhamdulillah kita nyampe. Kita nyampe semuanya. Terima kasih semuanya yang telah berkunjung di. Terima kasih semua yang sudah berkunjung. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti perjalanan Abah di Gunung Merapi. Meskipun tidak semuanya Abah abadikan, tapi asik semuanya ya. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Kita akan masuk ke bis mandi karena di trek air kita mendapatkan lemparan air yang cukup kotor gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.